Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Sehat ya? Biar kita bisa terus jalan-jalan ke tempat wisata di sekitar Malang, Batu, dan sekitarnya. Nah, sekarang kita bergeser ke barat dari arah Sumber Sira, sekitar 20 menit dari arah Sumber Sira. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu destinasi wisata yang legenda, yaitu Sumber Maron yang berada di sekitar Karangsuko, Pagelaran, Kabupaten Malang. Nah, kita intip ke dalam, ada apa aja sih di dalam sana. Depan adalah loket tiket masuk. Dengan tiket 10.000 kita bisa masuk ke area wisata Sumber Maron ini. Tahun kemarin kita sudah mengunjungi ke wisata Sumber Maron ini. Kita sekarang hanya mengupdate di tahun 2023 ini. Menurut informasi, ada wahana baru seperti waterbombing. Ya sudahlah, kita cari wahana tersebut ya. ATM Sumber Maron saat ini waktu saya kesini 10.000 dan parkir 5.000 rupiah. Jam buka jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Alamat dan lokasi Jalan Karangsuko, Pagelaran, Dusun Adilui, Karangsuko, Pagelaran, Kabupaten Malang. Ini kali ya waterbombing itu. Emang tahun kemarin sih masih belum ada wahana ini. Ketinggian air setinggi pinggang orang dewasa. Mungkin kalau untuk anak-anak kita bisa menyewa ban-ban pelampung, karena di sepanjang jalan ini banyak sekali sih yang menyewakan ban-ban pelampung tersebut dengan harga 5.000 sampai 10.000. Sepengetahuan saya, untuk akses keluar masuk ke Sumber Maron, jalan yang saya tahu sih cuma sini saja. Kalau memang ada jalur lain, bisa ditulis di kolom komentar. Kita akan menuju ke sebuah wahana yang begitu
disenangi oleh pengunjung, yaitu River Tabing. Tidak ada salahnya coba berwisata di Sumber Maron ini, menikmati River Tabing dengan harga yang sangat terjangkau. Sumber Maron adalah objek wisata yang bermetamorfosa dari kawasan alam yang biasa menjadi sebuah objek wisata malang yang mampu menarik perhatian wisatawan serta menjadikan destinasi wisata keluarga terfavorit di akhir pekan. Daya tarik Sumber Maron bukan hanya sebatas wisata alam yang menyajikan view alam yang mempesona. Namun di Sumber Maron, para wisatawan bisa menikmati berbagai macam wahana air, terutama wahana River Tabing yang bisa kita coba untuk segala usia. Untuk anak-anak butuh pengawasan ekstra ya. Selain wahana-wahana air yang lain, terdapat sebuah air terjun di tengah-tengah lokasi utama Sumber Maron yang bernama Air Terjun Grojogan Sewu. Sangat asik menikmati River Tabing menyusuri kawasan ini. River Tabing sendiri memiliki sekitar 500 meter kali ya. Dan jangan khawatir juga, pengawas selalu mengontrol pergerakan kita. Saya sarankan untuk berkunjung ke sini agar membawa baju ganti, sandal gunung, dan kamera waterproof. Soal makanan, di sini banyak warung-warung yang menyediakan beragam pilihan. Salah satu yang paling banyak dijual ialah oleh-oleh khas Sumber Maron ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah seenaknya. Tetap jaga kebersihan dan kelestarian alam malam. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the mountain sight. Fly forever if you keep it tight. Keep the sky on your mind. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Sumber Maron yaitu ketika libur panjang atau weekend. Datang bersama orang-orang tercinta untuk sensasi liburan yang lebih berkesan. Gunakan jasa agen wisata untuk liburan yang praktis tanpa ribet. Bawa kamera dan gunakan OOTD terbaik untuk berburu foto terbaik juga. Usahakan badan dalam kondisi prima ketika berlibur di Sumber Maron ini.
fasilitas di Sumber Maron ini sudah sangat lengkap, yakni dengan adanya area parkir kendaraan, kamar mandi, ruang ganti pakaian, musola, warung-warung makanan, dan minuman. Sumber Maron menjadi salah satu destinasi wisata populer di Malang. Menyajikan spot anti mainstream, akses jalan yang baik menuju objek wisata alam Sumber Maron akan memanjakan kita dalam perjalanan liburan kali ini. Perjalanan ke Sumber Maron ini kita buatkan tersendiri. Awal perjalanan dari arah Gondanglegi menuju Sumber Maron, link ada di deskripsi. Itulah sedikit jalan-jalan kita di destinasi wisata Sumber Maron ini. Dan jangan lupa like, comment, and share channel ini ya.